barangkali satu masa nanti ada yang ingin masuk Islam dan itu langsung meminta Anda untuk membantu masuk Islam. Maka ada kaidah dasar tiga dalam Al-Quran yang disampaikan sebelum sahabat atau kawan atau keluarga kita masuk Islam untuk menguatkan ini. Dan tiga ini mungkin saya ingin sampaikan dulu. Saya boleh panggil siapa? Freddy, baik, Mas Freddy. Hari ini saya ingin sampaikan tiga hal ini dulu sebelum memutuskan untuk bersyahadat supaya bisa yakin betul dan bening saat mengucapkan syahadat ini. Yang pertama, ini hanya ada dalam Islam dan aturan langsung dari Allah di Al-Quran. Yang melanggar ini hukumnya dosa. Ada di Quran surah kedua ayat 256 paling kiri sebelah bawah di mushaf, kata Allah, tidak boleh memaksa siapapun masuk Islam. La ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan untuk memeluk ad-din. Ad-din di sini maksudnya Islam. Di tafsir di Quran surah ketiga ayat 19, innad dina, yang dimaksud dengan din itu indallahi, menurut Allah Islam. Jadi saya ingin pastikan yang pertama, tidak boleh ada unsur paksaan, baik itu hal yang harus paksa ya. Seperti ini, akan masuk Islam ya. Kalau masuk Islam saya kasih hadiah ya. Atau misalnya nanti kalau masuk Islam aku nikahin kamu. Kalau masuk Islam saya kasih bantuan ini bantuan itu tidak boleh. Harus murni berasal dari pribadinya. Apalagi dengan paksaan kasar dengan ancaman apa itu hukumannya dosa besar. Saya ingin pastikan dulu Mas Freddy. Ada yang ngajak-ngajak memaksa masuk di sana? Tidak ada. Ustaz Khalid, jadikan sesuatu? Ya, kesini aja. Tidak ada. Ditanya kawan, teman, bukti-bukti. Clear ya? Jadi kalau ada yang tanya, ada pengaruh, dia sendiri. Dan itu secara berjahumat. Kalau mereka ngajak-ngajak lagi untuk ikut agama, maka kamu telah berbicara. Wasahibhuma fid dunya ma'rufan, tapi jangan putuskan dengan kekeluargaan selama masih hidup di dunia. Sagung, insyaAllah. Sagung. Orang-orang masih ada? Masih. Ayah? Lengkap. Ibu agamanya? Katolik. Katolik, indah ya. Tapi pesan ini tolong ditangkap dengan baik ya. Kalau Mas Denny punya kelebihan dan penghasilan bagi ya, ya. Ada hadiah berikan. Dan jangan lupa yang penting doakan sebenarnya kebenaran. Baik, itu yang terakhir ketiga. Ini yang paling untuk menjawab yang ketiga ini. Kata Allah, jika seseorang telah bersyahadat, masuk Islam dan iman, dia tidak boleh keluar dari Islam dan berkomitmen mengerjakan keturunan Islam semampu dia dengan sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-sidqah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tunaikan keturunan Islam semampu kalian, sesuai dengan batas kemampuan, sesempurna yang bisa kamu kerjakan. Baik, saya tanyakan dulu ke Mas Freddy. Tadi katanya sudah belajar tentang Islam, di Islam ada sholat. Sudah belajar mungkin ya? Kalau sholat mungkin belum. Belum, tapi tahu sholat. 5 kali sehari, subuh, siang. Di subuh ada duhur, di subuh ada asar. Asar ada waktu sampai isya. Yakin sih ya? Mau pikir-pikir dulu, puasa 30 hari sama kawan ya? Terus ada infak gitu ya. Ada kayak yang lewat tuh bukan mau bubuk bulan bukan mau bubuk bulan. Siap sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah dan
dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.